padang sekolah. Aku nak buat pis tadi. 2013, kau tahu tak? Oh, sekejap. Macam Roti Boy, serius? Mau masuk YouTube ni! Oh my god, so cringe. So cringe. Kau menang ya? Ha, ini bakal. Ini bakal. Halo, saya tahu lah. Bukan gitu, ngomongnya gini. Ngantuk gila. Jauh gila tadi kita jalan. Ya, cepat jauh. Orang tengok akulah. Kenapa? Kenapa penuh? Tak nak jalan free. Macam ni boleh ke? Pinknya ni. Adik nak, adik Datin. Hai. Ibu buka lampu tangga kan? Cakaplah bye-bye. Sorry tau. Thanks tau. Bye. Bye. Okay, okay. Selamat berjumpa. Thank you, bang. Thank you, Abang Jai. Ain, tenang. Hello. Hai, adik. Bagaimana? Padang. Hah? Padang sekolah. Tengok, semua pink kan? Comel tak? Tengok ni. Dah jom. Buat beg macam-macam. Dah. Ada. Apa ada? Apa ada? Dengan bantai dia ambil tangkai tas. Abang, Ain, Ayung, apa ada? Buka emas, bah. Buka emas. Aku nak buat pis tadi. Ha? Nak buat pis. Yang tengok kamera, tengok kamera. Ya, tengok kamera. Panggil cakap, panggil akak. Sekarang pukul... Sekarang pukul apa? 20. Kita tengah beratu. Baru je sempat berintro. So, hari ni kita nak pergi mana? Dekat salik. Kita pergi padang. Bukan padang bola. Bukan padang tenis. Tenis. Padang tenis. Last kita pergi 2013. 2013? Kau tak tahu tak? Terus abang suka pergi, dia pergi padang kan? So apa-apa, nanti saya ambil. Bye-bye. First time juga kita bercuti dengan abang lupa kita. Oh, abang lupa kita. Abang lupa kita first time bercuti, geng. Alin cakap apa tu? Tak dengar langsung. Sorry. Abang lupa kita first time bercuti. Oh. Ke luar negara. Terima kasih, Hero. Sama-sama, Hero. Sama, Hero. So, thank you. Thanks, Tawi. Thanks, Tawi. Thanks, tu. Sama-sama, tu. So, tu je. Tu je, deh. Apa nanti kita jumpa lah bila-bila. Bye. Have fun, Abadan. Have fun, Abadan. Ingatkan kan ada tempat duduk supaya boleh IG story punya tak ada terus masuk fly. Orang ingat tadi lepas scan boarding pass ada tu nak duduk jap. Tiba memang final call masuk je terus dia punya yang tangga tu zoom. Tak ada bunyi macam bunyi dah. Zoom. Padang Ayong. Diorang lambat sebab diorang pergi charge phone. Bah. Hai. Ayong. Hai. Waktu Indonesia bagian barat, satu jam perbedaan waktu lebih lambat dari waktu di Kuala Lumpur. Dan waktu tempatan saat ini. Terima kasih.
sudah sampai. Kita orang dah sampai. Bau roti odeh macam roti boy, guys. Okay, hi guys, kita dah sampai. Tadi dia punya impression cemas juga lah. Sangat. Ni apa tanya? Makan dekat tepi pantai ke atau makan lampu nombak? Lampu nombak. Indonesia dia smooth tapi tadi nak ambil gambar. Lepas tu dia macam memang tak boleh lah. Aku kena tanya dulu tadi. Tadi ada tekan ke gambarnya? Kau cakap? Tidak sempat mau tekan. Aku macam nak cakap Sarawak ke cakap Sabah. Aku pun confused. Tadi kan yang kena marah. Immigration. Aku buat macam ni. Dia baru nak ambil. Lepas tu dia kata, tadi ada tekan gambar. Dia cakap, tak, tidak sempat mau tekan gambar. Aku cakap, aku pun cakap Sabah. Saya melaporkan, saya Anis Amira melaporkan bagi keluarga dia. Meskom dia punya. Alhamdulillah kami baru saja sampai di Minangkabau Airport. So sekarang kita akan pergi ke apa? Apa? Lampu nombak. Jom ambil gambar. Sampai makan ni. Bye. Penyerahan. Kau nak jadi YouTuber ke? Kita pergi makan. Siap konten. Siap. Ini YouTuber ni, bang. Ya. Sorry lah, dia macam ni. Orangnya enggak betul. Bukan, orangnya suka cakap. Suka ngomong. Heboh ya, benar. Heboh. Okay, sekarang kita nak try rasa roti ni. Jom. First impression. First impression saya, bau dia memang macam roti boy. Bukan. Tak, dia roti. Oh. Ni brand Indonesia. Macam dia rasa? Sedap, masak. Macam apa mana? Sama je. Kita kena pergi Korea. Sedap. Macam roti boy, serius. Dari tamat kuliah. Baru habis SM? SMP. SMP? Apa? Kalau tingkatan 5 tu, SM apa? 5 tahun. Baru habis sekolah menengah. Baru habis sekolah menengah. Untuk akur sama adik-adik walaupun kakaknya itu kan jarang. Tidak gitu. Tipu sama adik-adik. Gitu. Yeah. Nampak? Aku boleh translate. Apa? Abang kata, kalau dengan adik-adik tak selalu kalau dengan adik-adik mana tipu? Mana tak elok. Tak elok tipu. So dia bagi tahu pun betul. Dia memang tak ada kumpulan. Pacarnya enggak ada benar. Benar ni ada pacar. Ain jadi translatornya. Saya tu suka benar sama Indonesia. Itu yang faham. Kita tahu lagu Mina, abang. Ria Emilia semua lagunya, gue udah hafal. Kenal ke Ria Emilia? Abang kenal nggak Ria Emilia? Nggak. Ya, paknya diajar lagu Ria Emilia, lagu-lagu Minang. Benar dong. Itu kan Ain. Abang, ini abangnya supirnya kita. Iya. Mau masuk YouTube nih. Nanti abang boleh jadi YouTuber terkenal. Lampu Nombak. Our favorite place. Masuk. Udah order teh botolnya. Lancio. Datin dan Datu baru sampai. Dan Abah dan Dayu pun baru sampai. Okay, so kita makan kat Lampu Nombak. Kita tengok kat Twitter. Lampu Nombak ni viral kan? Bukan viral. Bukan viral. Tapi tengah... Dia tengah cakap pasal nasi padang. Nasi gepuk. Air gepuk. Pasal ada orang kan dengan nasi padang. Nasi padang. Pasal orang relate kan juga dengan Lampu Nombak. Abah. Ibu. Ibu. Ada apa? Ada apa dek? Teh botol. Teh botol juga. Macam kau pula. Sedap lho.
Sedap. Sedap banget. Oh my god, so sweet. So sweet. Lepas ni kita gini. Lepas ni kita nak pergi. Kita pun tak tahu macam mana. Oh, bulat. Saya pun terkejut tengok saya. Ha? Abah tengah beli apa? Kartu. Ha? Kartu. Kartu. Ah, ini kakak pertama dia. Ini kembar. Eh, tak. Apa, siapa kembar yang tadi eh? Yang nombor satu tu. Emangnya ada nak dengar. Oh. Oh, tak ada, tak ada kembar. Enggak. Tak ada. Semua dia tahun, dia tahun, dia tahun. Hello. Kita ada di tepi jalan tu ada hanya ST. Cuba jalan. Tepi jalan tu ada orang kata apa? Sisir, sisiran pantai. Ada orang jual ST. Dia beli apa? Kita pun Order, tapi tiba-tiba ini datang. Airnya percuma. Bapaknya gratis. Bayar. Gratis. Lumayan itu. Lumayan. Eh, banyaknya. Bang. Wih, semua satu sih, wih. Bang. Tak nak, bang. Seorang satu. Apa? Seorang satu ke? Ya. Oh. Abang ambil satu. Abang ambil satu? Abang satu. Ya. Okey. Okay. Ada KFC lah, ada KFC. Dia mana ada KFC? Abang, kat sini ada McDonald's ke, bang? McDonald ada. Oh, ada. Yang belum tuh kayak Starbucks ya. Oh. Eh, emangnya memang tahu Starbucks tapi enggak ada di sini. Apa ya? Abang dekat tahu Padang Starbucks, tapi enggak ada di sini. Iya. Ini perkampungan dia kan. Ini rasa cendera dekat dia. Ha, kita dah nak sampai dah. Toko-toko. Taman Asri. Asri 4. Dia kayak residen kita. Ah. Okay, kita dah sampai rumah. Hai. Hah? Hai. Wah, hai. Cantiknya homestay. Homestay kau apa? Assalamualaikum. So, kita rasa lah duduk dekat perkampungan orang. Sikit. Orangnya Indonesia. Cantiklah rumah kat sini, lawa-lawa guys. Wow, wow. Hai tu kakak saya. Puan di sini. Mari kita pergi sama-sama saja. Dek. Ada ekspo. Hai, good morning. Hai guys, good morning. Jom kita masuk. So, sekarang saya nak buat house tour rumah dekat Padang. Ni saya record hari kedua kita duduk kat Padang. Sebab masa first day tu tak sempat. Memang penat. Jom, sok. So, ni dia punya situasi rumah dia. Memang macam dalam sinetron ni, guys. Itu je. Kalau macam sinetron tu, kenapa rumah dia lebih kurang? Memang sama. Memang macam tu. Okay, korang kena tengok cameraman ni punya baju. Kita nak pergi pulau sebenarnya ni. Okay, jom. Kita masuk. Jadi dia punya pintu. Ni rumah member apa? Doktor? Doktor Yan. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Okay. So, hai, okay, ni kosong. Maaf lah, kosong. Masih pasti. Sebab ni rumah, rumah singgah lah, okay. Tutup. So, ni adalah rumah dia. Nampak macam satu tingkat. Dan sebenarnya dua tingkat, guys. Okay, so. Rumah ni ada dua bilik. Bilik dan ni, tak boleh masuk dalam bilik dengan bilik yang tu. Dan ni ada tangga untuk ke atas. Ke atas ni macam loteng. Loteng. Tapi ada macam punya buat bilik jugalah kat atas ni. Cuma rumah ni kosong, tak ada tinggi pun. Denik. Saya tidur luar ni. Yang penting rumah ni tak ada nyamuk. Ya. 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 Bila saya kat perbasan, saya tidur luar ada seseorang. Macam tu lah. Tanya aku. Dapur dia. Ni tandas. Kita memang dress like local. Macam nak pergi umrah dah aku ni tok ni. Dengan sebab kita dah balik pergi pulau guys. Ya, pergi pulau. Dengan skirt pleatednya. Tudung kena begini ya guys. Sekarang baru pukul 6.20. Tapi dah cerah. Sebab masa Indonesia dengan masa Malaysia satu jam je. Cuma dia punya solat semua ikut waktu Malaysia macam tu. Kita kat Malaysia pukul 1, kat sini pukul 12 kan tengah hari. Tapi kat sini Zohor pukul 12 lebih. Macam dekat Malaysia pukul 1 macam tu lah. Sama je waktu dia. Cuma dah berapa sejam je. Okay. Itu saja house tour yang
yang tak menarik dari saya. Saya yang tak menarik. So, silakan keluar Ustazah. Terima kasih ya, datang lagi. Bye, Assalamualaikum. Hai guys, so lepas ni kita nak pergi. Tadi kau kan? So lepas ni kita nak pergi jalan-jalan Padang. Dah sempat rehat, bagi tolong tak beg. Lepas tu kita nak pergi jalan-jalan. Hei ibu, buang masa lah kalau rehat-rehat. Let's go, let's go. Bagi lagi ada apa? Ngomong-ngomong. Ini bersih anda lah. Bapaknya bisa. Bersih yang keberapa? Ketiga terbesar di ini. Nomor satu terbesar di Pulau Sumatera. Kalau yang untuk generasi itu berapa ya? Diri ini Siti Andalas ni yang nomor satu di Sumatera. Tapi rasanya tua juga. Yang terbesar dan tertua di Indonesia. Yeah. Di Sumatera Barat. Apa ini? Ini alumni ya? Ya alumni. Alumni. Ini bakal. Ini bakal alumni. Ain, kau pakai topi apa? Gue mau Era itu pandang gue, biar dia tahu gue itu minat sama Era. Frekuensinya? Frekuensinya kalau di Kuala Lumpur 103.6. Benar-benar. 103.3 kalau di Seremban 103.6. Iya, kurang-kurang. Sumpah menjadi gila dia cakap logat. Apa? Logat Indonesia. Otak kau. Kau ingat ni sopan kau buat logat-logat. Jadi, ai juga kau cakap. Apa bahasa ini? Macam Cina. Cina. Cuba kau pelik Cina. Tak ada mood ah jap. Cepat je ai. Kalau saya tahu ah. Kita mau ke Indonesia nya pun. Jadi mari sama-sama kita ke Indonesia. Wih, jadi kan? Baik. Tuh. Rumah sakit Universitas Andalas. Universitas Andalas. Kalau di sini enggak panggil university. Mungkin di situ Siti Nurhaliza. Di sini universitas. Mungkin ada sitas. Universitas ya. Oke, jom Abang Jimmy. TS. TS dia Rp3,000. Lepas tu kan, dia kebab. Lepas tu kan tu. Itu sekolah ke? Kementerian Agama Ri Madrasah Sawiyah Negeri. Sanawiyah. Ini dah selamat kan? Sampai. Tadi dia yang banyak cakap, dia yang pop. Selamat. Ngantuk ya. Jadi ini sebabkan jalan ni macam berbukit. Kalau apa tadi? Gempa bumi? Kalau tsunami, kalau gempa tu berpotensi tsunami, jadi evakuasinya kat sini. Macam tu. Sini akan kena jugalah tempias dia kalau tsunami ke gempa bumi ke sebab jalannya berbukit. Berapa bang? 500 hektar lebih. Termasuk itu hutan biologinya semua ya. Apa sampai gini ke? Bapak jauh dah. Dia kan jauh. Okay, kita dah pergi ke next destination. Kita berhenti dekat masjid Universitas Andalas ni untuk solat. Let's go. Pusing-pusing kampus. Besar kan, Abang Jimmy? Besar. Besar? Macam 500 hektar besar kan? Macam UM. Universiti tertua kan? Ya. Universiti tertua di Sumatera Barat. Ini bentukan bangunannya itu sengaja enggak dicat gitu kan. Dia nampak. Iya, dia identiknya itu. Otentiknya itu. Dia nampak estetik. Ini tuh yang suka-suka tadi. Kita datang sini. Nak tengok auditoriumnya. Ambil gambar, Bu. Saya ni Samira melaporkan bagi pihak Fagri Tuan. Jadi pada sekarang kita dah sampai di UNAN ataupun Universiti Andalas dan sekarang kita berada di depan Dewan di mana kebiasaannya ada event seperti wisuda ataupun convocation. Jadi sekarang ada pelajar-pelajar baru yang di bawah, so kita macam panggil. Kepala tau eh? Hah? Aku betul-betul lah. Dia kata kepala tau. Itu pelajar baru. Tak lah. Ini kayaknya organisasi orang. Aku dah tahu dah. Bang Jimmy dah terangkan. Bang Jimmy dah terangkan. Sana. Bagi Jimmy tak ini. Tunggu aku. Muka sama lah abang dengan Gaish. Orang ingat lelaki, dek. Adik abang tadi ingat lelaki.
Mana kecil? Makan kurang. Oh, you can dipanggil library. Purpose. Perpustakaannya hilang. Takaannya hilang. Kalau di Malaysia itu panggil perpustakaan. Iya. Tambah aja takaan. Ini juga cuman mahasiswa itu kan cenderung dia pendek-pendek gitu kan. Juga. Jangan fakulti singkatannya. Tuh ada mu fakultas. Ini kau enggak ini set. Ada mu. Nih, perpus. Perpus. Ah betul lah benaran perpustakaan. Cantik adudu merah. Eh, dua-dua topi sama pula tu. Cinta sejati kan. Kau aku bantai kau kan ni. Kita dekat Fakultas Peternakan. Ada sapi. Enggak. Go. Bukan gitu. Ngomongnya gini. Kita berada di Fakultas Peternakan. Peternakan. Dan kita juga ada pertunjukan khas yaitu sapi. Sapi itu macam nyomel banget. Satu, dua, tiga. Sapi, go. Itu Abang Jimmy yang cakap tu. Satu, dua, tiga. Sepi! Go! Guys, tengok tu. Musola tu diperbuat daripada batu. Pikir enggak tahu kan? Dia kecil. Tapi boleh solat dalam tu. Tapi Abang Jimmy kata air dalam tu dah mula macam kecil. Udah capek? Enggak perlu turun. Tengok aja dari jauh. Ini apain? Ini namanya musola diperbuat daripada batu. Tahu enggak musola itu apa? Kalau musola itu kalau enggak tahu, pergi Google. Musola itu masjid. Musola Jabar Rahmah. Musola Jabar Rahmah. Assalamualaikum. Jangan buka kasutnya. Musola. Assalamualaikum. Boleh di sini kita juga boleh kalau bukan musola itu boleh dibuat konsert kan? Oh nih. Wih, bah. Cantik, bah. Ini kat Turki. Kat Turki. Ini tu kalau cakap tu kan, Assalamualaikum. Kum. Bagaimana gitu. Jadi kalau kamu mau datang, itu enggak perlu ke Turki. Datang aja ke Padang Indonesia, dan kamu nanya sama supir. Sama supir kamu udah suruh dibawa ke Universiti Andalas. Unan. Una. Aku benar. Oh, ini ke? Ya. Ui, ramai. Azza, dah ni. Yo. Okay guys, sekarang kita orang dekat air terjun. Tapi tak mandilah. Just singgah-singgah. Sejuk gila. Tadi kita pergi tandas kat sini pun dekat masjid universiti ni tadi. Memang sejuk sebab air tu, sumber air tu daripada air terjun ni. Daripada bukit. Air daripada bukit. Dewa pagi besok. Angin dia pun sangat fresh. Bestnya. Bestnya. Tengok lawa gila kan saya kawas ni. Sejuk guys. Sejuk. Bukit tinggi tu lagi sejuk. Haa. Rumah kat sini masih sejuk juga. Sini. Oh, Unan tu Universiti Andalas. Ya. Universiti Andalas. Bawa dapat sekarang. Kat sini orang wedding sana foto guys. Nampak kat dia punya pokok. Di Andalas tu kan dulu pohon tu. Oh, okay, kita dah nak pulang. Bye bye. Okay, kita dah nak balik. So we take photo here. We are kita harusnya take photo dulu di sini. Siapa dalam bagian sini? Es buah. Oh, ada cendol. Nak kain je. Kain je. Ni harganya biasa-biasa aja. Tapi enggak tahu sih. Yeah. Abangnya buat air. Bang, say hi. Ni YouTube, bang, YouTube. Hai. YouTube. Mana? Dari mana? Dari Malaysia.
Surabaya. Ini kan si Surabaya? Ya. Oh, nak sadikong cucu. Cantik dah, dulu buruk je dengar. Ibu sangka di tiga kan? Tiga tambah lagi dua. Tambah semua bungkus dua. Ya? Apa? Jorang nak jalan, bungkus. Bungkus saja semua. Bungkus. Buat satu-satu. Jagung tu naik. Jagung tadi dua kan? Tambah berapa? Jagung nak lagi tak? Kalau pisangnya kayak cocok kan? Sekarang kita orang dekat jabatan Siti Nurbaya. Kita dekat mana jabatan apa? Jabatan Siti. Siti Nurbaya. Jahot. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Ada banyak dia makan. Dia buat tu lah bubuk kerusu. Agak-agak kalau cepat Azhar masuk sungai ni boleh benang tak? Eh jangan, jangan, jangan. Ngantuk gila. Jauh gila tadi kita jalan. Ya tu sampai cakap belakang ada duduk. Tak tu. Ramai gila orang. Bersih. Kita tengok yang bersih je lah. Yang tak bersih tu kita tutup. Air warna hijau bersih. Jumun. Wah guys. Boleh lah. Lagi lah nampak sampah. Sampah terapung. Cuba kita tengok kedai-kedai kat sana. Jom. Nampak macam kampung nelayan jugalah. Betul. Sebenarnya kita... Style apa? Betul. Sebenarnya kita nak makan dekat situ je. Dekat sebelah kedai tu. Tapi... Abang Jimmy dengan abang apa yang abang namanya? Abang Wadi. Abang Wadi kata, diorang suruh bungkus je. Lepas tu diorang nak bawa kita dekat atas. Nampak pemandangan lagi lawa. Oh. So, kita just bungkus je makan dekat sini. Kan, Badan? Betul. Kat sini yang famous dia adalah pisang. Pisang. Pisang bakar? Bakar lah dia bakar. Pisang lenyek lah, Badan. Lenyek bakar. Jagung bakar. Pisang bakar dia bakar lah. Oh, iya ke? Ya. Tengok apa? Datuk. Dalamnya, sendoknya di dalam ya, Bu? Sendoknya di dalam. Sondok. Sondok. Naik, naik. Mana sih, Bu? Sondoknya di mana? Guys, ada kedai kat situ. Boleh makan kat sini. Boleh healing, guys. Sondoknya, sondok. Kedai. Ada lagi. Itu lagi lebih sayangnya sama bapak. Tapi, Ain bagi tahu benar yang benar. Yang tiga ini memang sayangnya sama bapak. Tapi yang dua ini lagi sayang sama ibunya. Ada tiga proton. Adik, Malaysia. Ada tiga proton. Yeah. Kat sini Suzuki. Memang kita ada Suzuki. Oh, ya. Yeah. Nak rasa? Kejap je kita rasa. Dia ada coklat. Kita buat coklat review. Ya, yes, saja pisang cheese. Tapi dia lainnya. Tapi dia, tapi ini lain. Dia bakar. Wah, pisang cheese dia bakar ke? Dia masa salai, salai, salai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Sekejap gila. Cik, tengok. Dia bakar, dia letak cheese dan coklat. Lawanya. Ui, lawa. Lawa. Lagi, mau lagi. Air, gambarnya mau dikirim pada siapa? Mandai. Wow, A+ guys. A+ guys. Kamu kita pergi kamu. Kalau korang rasa korang nak cari fotografer mahal, boleh cari abah kita orang. Fotografer paling mahal. Guys, Kais tengah tahan. Dia nak pipis, Kais. Dia mau pipis. Hah? Eh, sabar eh. Ain dulu, Ain dulu. Ain dah penat berdiri. Lebih baik dah, Badan. Ain. Elok. Tak apa, nak suruh aja turun je. Turun je. Cepat je. Orang tengok akulah. Kat atas ni memang banyak gila kedai estetik. Perasan tak? Perasan kan? Semua kedai sangat cantik kan? Dia macam... Okay, saya kena zoom. Pun nampak. Wish, lawaknya. Hari-hari rekening. Bangun tidur, dilihatin rekening. Tambah terus. Uang tu seperti air mengalir. Wow.
nih suasana malam. Kita sekarang nih kita nak pergi cari kedai makan untuk kita orang dinner. Hai, okay. So sekarang ni kita nak berpisah dengan ibu apa sebab tadi diorang lambat gila siap daripada sebab tadi salam maghrib diorang lambat. So telekungnya habis ya, telekungnya habis, telekungnya tumpah di bawah. Macet banget. So ibu apa dah gerak dulu pergi cari kedai makan. Diorang kenalah cari diorang ke mana. Ni pun dah jam. Tadi ambilkan ni. Kau ni tadi. Macet gitu. Tadi kita solat. Oh cantik eh. Cantik. Kita solat kat luar. Kat sini. Kita orang punya tentatif bercuti ni, kita orang ikut Abah je. Kita ikut je Abah nak pergi mana. Tapi adalah nak pergi mana hari pertama, nak pergi mana hari kedua, nak pergi mana. Tapi dalam satu hari tu, banyaklah tempat. Tapi dia macam, kita ikut je lah. Kita follow dia flow je kan eh. So that's all. Ada the fun fair guys. Dekat sini, ramai gila orang naik motor. Dan orang bawa kereta kat sini, macam sudah nonton sepatutnya. Saya pun seram. Kita dah jumpa. Kita orang sesat tadi, guys. Sesat? Sampai mana? Sampai Singapura? Guys, kita makan dekat sini. Pondok ikan bangsa. Kita makan apa, Pak? Ini hari ini kita makan seafood. Ikan bakar. Tapi kita featuringnya sama itu nasi padang. Dan sambal-sambal lada. Go sama kerapam. Besarnya. Wih, cantiknya. Ramai tu lah. Tahu. Dia macam masjid negeri kan. Kita kat mana, Zah? Masjid Raya Sumatera Barat. Ni macam ala-ala masjid negeri lah. Di masjid terbesar kat Padang. Taklah masjid terbesar, masjid utama kot. Diorang kata tadi. Correct me if I'm wrong. Uish, tengok tu. Every detail. Semua ada lah. Dekat sikit lah. Detail dia bukan biasa biasa ya. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita di situ. Permisi aja, bukannya punya berdoa. Untuk perjalanan hari pertama, kita jumpa esok. Bye.